Kertas terakhir, boleh tak nikah sesuku Pak Ustaz? Tak boleh, banyak betul satu suku. Tapi tak ada ikatan saudara Pak Ustaz. Tengok, perempuan yang tak boleh dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum. Tak boleh menikahi ibu kandung. Wa abana waba wa akhawatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Anak perempuan wa akhawatukum. Saudari perempuan wa banatul akhi wa ammatukum. Saudara ayah, saudari ayah, adik ayah, kakak ayah. Wa qalatukum. Saudari emak, adik emak, kakak emak. Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara kandung. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari kandung. Wa ummatukum allati arda'nakum, ibu yang pernah menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar rada'ah, saudara sesuan. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum minallati daqaltum bihinna, anak tiri tak boleh dinikahi kalau pernah berhubungan dengan emaknya. Tapi kalau belum pernah boleh dinikahi anak tiri. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, menggabungkan dua adik beradik kandung. Nikahi kakaknya, nikahi pula adiknya. Sama-sama hidup, tak boleh. Tapi kalau kakaknya meninggal, ganti adiknya. Itu namanya ganti guling apa ganti tikar apa ganti apa? Ganti tikar. Lain daripada ini, boleh dinikahi. Nah, jadi, balik kepada hukum Al-Quran.